Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu makam Aulia 44 Kota Sabang, yaitu Tengku Gaupang. Makam Tengku Gaupang terdapat di dekat jalan lalu lintas ke Ibuih, Kota Sabang. Makam Tengku Gaupang terletak di belakang Gaupang Resort yang telah mati dan tidak terurus lagi. Makam Tengku Gaupang memiliki karamah yang luar biasa Allah berikan dengan amalan yang beliau kerjakan semasa beliau hidup di dalam dunia. Makam Tengku Gaupang pernah dibuat tempat memasak oleh seorang pemuda sehingga pemuda tersebut memuntahkan darah daripada mulutnya hingga meninggal dunia. Tengku Gaupang merupakan salah seorang ulama yang hijrah daripada tiga negara, Bangladesh, Malaysia dan Filipina, yang merupakan salah seorang daripada jamaah haji yang hendak melakukan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan singgah di Kota Sabang karena dengan perahunya yang rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.